Suami berselingkuh, istri saingan dengan wanita malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal. Nah, sebenarnya kasus ini tuh sudah pernah saya share ya di beberapa media sosial saya. Namun tidak saya jelaskan secara rinci ya, bagaimana kasusnya dan apa solusinya. Ya, kasus yang akan saya share di video ini adalah tentang suami yang berselingkuh dengan wanita malam atau pekerja seks komersial. Nah, yang datang kepada saya ini adalah pihak dari istri. Nah, sebut saja namanya Ibu S. Ibu S ini masih sangat muda, sekitar 25 tahunan ya. Sedangkan suaminya sendiri itu berusia 29 tahunan. Nah, usia pernikahan ini sudah berjalan 5 tahun dan sudah memiliki 2 anak. Yang pertama berusia 3 tahun dan anak yang kedua itu baru 8 bulan. Nah, rumah tangga Bu S ini dengan suaminya ini berjalan normal ya, dan wajar seperti pada umumnya. Nah, kadang ada pertengkaran ya, namun cepat terselesaikan. Nah, sampai satu waktu suami Ibu S ini ketahuan menjalin cinta dengan seorang wanita. Yang diketahui oleh Bu S, wanita tersebut adalah seorang wanita malam. Ya, tentu hati Bu S ini hancur ya. Ingin cerai tapi anak-anak masih kecil semua. Ya, tentu masih membutuhkan figur seorang ayah ya. Dan semisal cerai, Bu S ini juga belum memiliki sumber finansial. Nah, saat kebingungan inilah Bu S ini datang dan konsultasi dengan saya ya, dan ada beberapa hal yang saya sarankan kepada Bu S ini. Nah, yang pertama adalah cari tahu penyebab suami selingkuh dan komunikasikan dengan suami ya, tanpa harus emosi ya, baik kedepannya itu bagaimana. Nah, tanpa buang waktu, maka Bu S ini menjalankan saran saya yang pertama ini. Nah, ternyata suami Bu S ini berselingkuh. Suatu Ibu S melahirkan anak yang kedua dengan alibi kebutuhan seksnya itu tidak terpenuhi. Nah, suami Bu S ini jajan sampai berkelanjutan ya, menjalin asmara dengan wanita malam tersebut. Dan dari penuturan suami Bu S ini bersedia bertobat ya, tapi meminta waktu untuk memutuskan wanita malam tersebut. Nah, lalu saran yang kedua untuk Bu S ya, ini adalah silahkan Bu S dan suami ini cek kesehatan ya, barangkali terjangkit penyakit menular, kan bahaya gitu ya. Ya, Anda tentu tahu sendiri ya, bahwa ketika sudah berurusan ya dengan hal yang demikian, maka akan sangat rentan sekali tertular penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah, untungnya hasil cek kesehatan Bu S dan suami tidak tertular penyakit, alhamdulillah. Nah, kemudian untuk saran yang ketiga, karena Bu S ini juga berkeinginan ya agar suaminya itu kembali mencintainya, maka Bu S ini saya sarankan menggunakan Ageman Mustika Puter Giling yang berkhodam. Nah, di mana manfaatnya adalah untuk mengembalikan perasaan suami ya agar mencintai Ibu S kembali. Nah, selain itu ya tentu ada manfaat lainnya ya, yaitu daya tarik lawan jenis ya, untuk buka aura dan lain sebagainya.
Nah, hal ini perlu dilakukan ya, mengingat Bu S itu harus lebih menarik ya dibandingkan dengan wanita malam tersebut. Nah, kemudian saran yang keempat untuk Ibu S adalah mandiri ya secara finansial. Ya kebetulan Ibu S ini punya sampingan bisnis hijab ya yang sempat terhenti ya karena hamil dan melahirkan. Nah, saran saya untuk memulai lagi ya dengan lebih maksimal untuk usianya tersebut. Nah, hal ini bertujuan ya untuk berjaga-jaga sewaktu kedepannya suami dari Bu S ini berulah lagi. Nah, maka Bu S ini lebih siap untuk segala resiko yang terjadi untuk kedepannya. Nah, setelah melakukan keempat saran dari saya ini, alhamdulillah ya dalam waktu 6 bulan suami pisah dengan wanita malam tersebut. Dan alhamdulillah kembali ke pelukan Ibu S ini. Nah, saya rasa kasus seperti ini tuh banyak sekali ya. Ya, semoga saja kita semua terhindar dari kasus atau masalah-masalah seperti ini. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat buat panjenengan semua. Nah, jika Anda ingin berkonsultasi untuk masalah hubungan asmara atau rumah tangga, silakan Anda bisa menghubungi di nomor saya 0811 30 70 22, atau menghubungi lewat Mas Adi, asisten saya, di nomor 0811 3990 3990. Monggo. Nah, lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini ya, karena masih banyak video yang menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya Bahrom Doni, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.